الرحيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد. Segala pujian, segala penghormatan, segala pemuliaan saya titipkan dengan pembicara, moderator dan Bapak Bupati kita tadi untuk para calon-calon ahli surga Firdaus di depan saya semua. Amin ya Rabbal Alamin. Ibarallah yang kami muliakan, hari ini, pagi ini, seperti yang disampaikan oleh Bapak Bupati, kita masuk pada sesi ketiga. Dan ini yang paling puncak. Pembicaraan kita adalah tentang manusia yang paling dicemaskan oleh seluruh nabi dan rasul yang akan muncul di akhir zaman. Manusia ini bisa memurtadkan 2/3 jumlah manusia yang ada di bumi ketika dia muncul. Manusia ini, kata Rasulullah, memiliki kemampuan yang hanya Allah yang punya. Manusia ini akan diikuti oleh seluruh setan satu muka bumi. Manusia ini akan disembah dan disujudi oleh seluruh dukun-dukun dan ahli-ahli sihir satu muka bumi. Manusia ini disebut namanya oleh Rasulullah dengan nama Dajjal. Dan Dajjal adalah tanda besar kiamat yang kedua. Yang pertama adalah Dukhan, yang kedua Dajjal. Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah fitnatun akbar minad Dajjal. Sejak Nabi Adam Allah ciptakan sampai nanti kiamat, tidak ada fitnah ujian iman yang paling besar, paling hebat, paling berat, yang paling dahsyat yang akan dirasakan, yang akan dihadapi oleh anak cucu Adam melebihi fitnahnya Dajjal. Sehingga kata Rasul, tidak ada satupun Nabi dan Rasul yang pernah Allah utus ke muka bumi melainkan seluruhnya pasti mengingat-ingatkan kaum mereka masing-masing, hati-hati Dajjal, hati-hati Dajjal. Dan Rasul bersabda, saya yang paling lengkap menjelaskan kepada kalian siapa dan bagaimana Dajjal. Ini yang akan kita uraikan pada siang hari ini dengan izin Allah. Ibarallah, Rasul pun bersabda, seandainya sejak Adam Allah ciptakan sampai hari kiamat, semua ujian yang pernah ditimpakan Allah kepada umat manusia digabung semua, disatukan semua, semua bencana, semua fitnah apapun yang pernah ada di muka bumi, Allah gabungkan semua, disatukan semua. Lalu Dajjal membawa dengan masalah dan fitnah yang dia punya, diadu tanding mana yang besar, mana yang berat. Kata Rasulullah, pasti menang fitnah Dajjal, kalah semua fitnah yang ada di muka bumi ini. Begitu hebatnya kemunculan makhluk yang satu ini, benar-benar menentukan kepada kekalnya seseorang di neraka Jahannam selama-lamanya atau selamatnya dia dari neraka, sama sekali tidak akan merasakan neraka, dan dia adalah ahli surga Allah selama-lamanya. Dajjal. Ibarat Allah yang kami muliakan. Bu, ibu sudah pernah kenalan sama Dajjal? Nauzubillah, jangan pernah. Saya waktu di Sydney, pas selesai makan siang di Australia, saya dengarkan televisi nasional memutarkan acara ceramah live. Seorang ustaz ditanya, ustaz, Dajjal itu sebenarnya apa? Siapa? Jawaban ustaz ini membuat hati saya mau menangis. Yang mendengar jutaan. Ternyata jawabannya adalah yang kita pahami Dajjal versi zaman dulu. Oh, katanya Dajjal itu matanya satu. Matanya satu di kening. Dia tinggi besar. Sangat tinggi. Laki-laki. Kalau dia masukkan kakinya ke dalam laut, hanya sebatas mata kakinya saja. Mak jangoi.
Kalau dia melangkah satu langkahnya saja, 2-3 negara terlangkaui. Kalau dia berbicara di timur, orang yang di barat bisa mendengarkan suaranya dengan jelas. Kalau dia kencing di sebuah kota, banjir kota itu. Waduh, saya tepuk jidat saya, ya Allah, izinkan hamba dapat berbicara seperti beliau di depan televisi. Bisik hatiku, bisik hati ini kepada Allah, Rabbku, karena tak rela mendengarkan Dajjal dijelaskan seperti itu. Lalu Allah kabulkan. Alhamdulillah TV One ngundang saya, versi lengkap serial Akhir Zaman. Kemudian Trans TV juga beberapa kali menampilkan ceramah kita tentang akhir zaman. Akhirnya terkabulkan keinginan hati. Dan sekarang live di depan, kita bicara tentang Dajjal langsung bersama Uzma. Siapa Dajjal? Apa bahayanya? Dan kapan dia muncul? Di mana dia muncul? Apa tanda-tandanya? Lalu bagaimana cara selamat dari Dajjal? Siapa-siapa calon pengikutnya? Ini yang paling penting. InsyaAllah kita akan uraikan ini sampai selesai. Kalau tadi dikatakan oleh Pak Bupati sampai maghrib, dan semuanya semangat mengatakan siap, siap. Jempol dua. Kagum. Ini baru rakyat Aceh. Terkenal dengan semangat agama dan semangat perjuangannya. Baik, saya akan sampaikan yang pertama. Dajjal itu siapa? Dajjal ini tidak usah kita uraikan, bapaknya si Fulan, maknya si Fulanah, kawinnya begini, itu enggak perlu. Lahirnya tanggal anu, bulan anu, itu enggak penting. Yang penting, kata Rasulullah, Dajjal ini satu di antara lima makhluk yang Allah panjangkan umurnya. Lima makhluk yang panjang umurnya, satu, seluruh malaikat. Dua, iblis. Jadi dari bangsa jin, yang dijamin umurnya panjang sampai hari kiamat, cuma iblis. Yang ketiga, Dajjal. Dajjal ini manusia, keturunan resmi Nabi Adam alaihissalam. Empat, Ya'juj dan Ma'juj. Ini Allah ceritakan dalam Al-Quran, Ya'juj Ma'juj. Dan yang kelima, yang panjang umur sampai hari kiamat, Nabi Isa alaihissalam. Dajjal, kata Rasulullah, seorang laki-laki. Dibandingkan kalian, dia lebih pendek sedikit. Ini dibandingkan kalian, dia lebih pendek sedikit. Bapak, ibu, Nabi ini ngomong sama orang Arab. Orang Arab Saudi sekarang itu, orang Arab Yaman dan Arab Jazirah Arab, rata-rata aslinya mereka tidak jauh-jauh beda dengan kita tingginya, Pak. Orang Arab Saudi asli tingginya level-level kita lah. Dia lebih pendek dari kalian sedikit, kata Rasulullah, tapi lehernya dibandingkan kalian dia lebih panjang lehernya sedikit. Bahu kanan, bahu kirinya lebar, dadanya lebar, kemudian mereng seperti ini. Rambutnya kribo. Rambutnya kribo. Pernah ingat tokoh musik apa dang pop ya? Ahmad Albar. Tapi dia bukan Dajjal. Saya hanya mencontohkan rambut. Ya, rambutnya kribo. Kulitnya kata Rasulullah berwarna gelap, tapi pucat seperti mayat. Di bawah kulitnya ada beberapa percikan darah, percikan merah darah. Tapi yang paling jelek wajahnya. Rasul bersabda, kedua bola matanya menyembul keluar, 2/3 bola matanya sudah di luar posisinya. Ganteng apa cakep tuh? Jelek ya? Emang jelek. Rasul bersabda, matanya yang sebelah kanan tertutup oleh daging kening yang meleleh. Jadi daging kening Dajjal ini meleleh, meleleh menutup seperti permen karet begitu, nempel, nutupin. Kemudian bagian ujung daging itu nempel habis di pipi. Sisa lelehan daging kening ini bergelantung seperti jengger ayam atau seperti dahak. Menjijikkan. Tonjolan bola mata yang sudah posisinya hampir di luar sepenuhnya itu nampak dari tutupan daging kening ini. Sementara mata yang sebelah kiri, kata Rasulullah, hampir seluruhnya di luar, bergelantungan. Tapi masih bisa melihat, berkabut. Kalau warna kita, warna hitam mata kita kan hitam nih.
kalau dia, kata Rasulullah, berwarna hijau kaca. Jika ia berjalan, mata kaki kiri dengan mata kaki kanannya saling berjauhan. Seperti ini. Tapi mohon ya, kalau ketemu orang kayak gini, jalannya jangan dibilang keturunan Dajjal. Lengkap Rasulullah menyebutkan bagaimana Dajjal ini. Kata Rasulullah, secara fisik dia teramat sangat buruk dan jelek. Secara fisik. Tapi anehnya, ketika Dajjal keluar, yang mengelilingi Dajjal kemanapun Dajjal tur ke muka bumi ini, yang mengelilinginya wanita-wanita yang muda-muda lagi cuantik-cuantik. Bapak-bapak ganteng-ganteng, cakep-cakep, yang dapat cuma satu, itu-itu aja. Lah Dajjal ke kota manapun dia masuk, yang cantik-cantiknya sudah tersedia untuk dia. Allah. Baik, ada apa yang dimiliki oleh Dajjal? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Dajjal keluar, seluruh setan satu muka bumi, bahkan iblis pimpinan tertinggi setan yang ada di tengah laut, akan bersumpah ingin menjadi pengikut setia dan bala tentaranya Dajjal. Satu muka bumi setan berkhidmat untuk Dajjal. Bapak Ibu bisa bayangkan kesaktian apa yang dimiliki oleh Dajjal jika demikian. Hah? David Copperfield saja yang baru didamping oleh 20,000 setan sudah seperti itu kemampuannya. Lah Dajjal satu bumi, semua setan dan jin yang jahat-jahat berkhidmat untuk Dajjal. Apapun perintah Dajjal, mereka akan siap mengerjakannya. Ya Rabbana, wajar toh kalau seluruh dukun ketika Dajjal keluar langsung sujud menyembah Dajjal. Dan Rasul bersabda, kamu jangan pernah bertemu dengan Dajjal. Nanti ketika Dajjal masuk ke kotamu, Dajjal akan mendemonstrasikan kemampuan yang hebat. Dajjal tunjuk ke arah kuburan. Mana saja kuburan yang ditunjuknya, orang-orang yang ada di dalam kuburan itu langsung keluar. Hidup kembali dan utuh seperti tidak pernah mati. Dia hidup kembali sambil mengajak keluarganya, wahai biniku, wahai anakku, wahai adikku, wahai emak, bapak, ini Tuhan kita yang menghidupkan diriku. Ayo kita sujud menyembahnya. Ke arah kuburan manapun dia tunjuk, hidup semuanya. Kata Rasulullah, ketahuilah oleh kalian, yang bangkit dari kuburan itu bukanlah manusia-manusia mati yang pernah dikuburkan di sana, tetapi itu adalah setan-setan yang menjelma menjadi manusia yang dulu pernah hidup dan mati lalu dikuburkan di sana, dan dia muncul setan-setan ini dalam bentuk manusia yang pernah mati itu. Jadi bukan manusia ya, tapi adalah setan. Rasul bersabda, menjelang Dajjal keluar, kalian di muka bumi akan mengalami kelaparan yang ekstrim. Sementara Dajjal datang membawa gunungan makanan. Dan ini yang menjadikan kedatangan Dajjal benar-benar dinanti-nanti. Nanti Pak, kata Rasulullah, ketika Dajjal muncul, kota-kota manapun di muka bumi ini akan dimasuki oleh Dajjal. Hanya dua kota yang Allah haramkan Dajjal masuk, yaitu Mekah dan Madinah. Sementara kota Kuala Simpang, Dajjal, insyaAllah. Kapan kami tahu Ustaz? Ada pengumumannya. Jadi setiap kota itu sudah ada kaki tangan Dajjal mengumumkan. Saudara-saudara, perhatikan-perhatian. Bahwa Dajjal akan sampai ke kota kita tanggal sekian bulan anu. InsyaAllah membawa makanan yang banyak. Pakai insyaAllah juga. Rasul bersabda, jangan pernah kamu keluar ya. Apabila kamu dengar Dajjal sampai ke kota kamu, tutup pintu rumahmu rapat-rapat. Tutup jendela rumah rapat-rapat. Pastikan di dalam rumah sudah ada istri-istri kamu. Sudah ada apa, Pak? Istri-istri kamu. Bapak cepat nyambungnya. Pastikan di rumah kamu sudah ada mak-mak kamu, kata Rasulullah. Pastikan di rumah kamu sudah ada anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, karena ketika Dajjal keluar, merekalah yang paling cepat tersedot oleh magnet,
oleh sihir, oleh hipnotis yang disebarkan oleh Dajjal. Ketika Dajjal memasuki satu kota, Dajjal langsung menyebarkan sihirnya, Dajjal langsung menyebarkan hipnotisnya, magicnya, sehingga yang paling mudah tersedot oleh tarikan sihirnya Dajjal adalah kaum wanita. Kata Rasul, pastikan di rumah kamu wanita sudah nyungumpul semua, ikat kaki mereka. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maaf ya bu, ini bukan pelanggaran HAM. Kalau memang sudah diumumkan Dajjal akan sampai di Kuala Simpang, kalau sudah diumumkan besok nih jam 8 Dajjal nyampe sini, sudah diumumkan, maka yang laki-laki tugasnya adalah ambil istrinya, pastikan dalam rumah, ambil maknya, ambil anak gadisnya, saudara perempuannya, siapapun yang perempuan, masukkan ke dalam rumah. Perintah Rasulullah, ikat kaki mereka, ikat tangan mereka, dan ikatan itu tambatkan ke tiang-tiang rumah kamu. Tutup pintu rumah rapat-rapat, tutup jendela rapat-rapat, dan selama itu, selama Dajjal ada di kota kamu, kamu yang ada di dalam rumah, baca surat Al-Kahfi. Surat apa? Ayat 1 sampai 110. Baca surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 110. Siapa yang melakukan itu, kata Rasulullah, Allah akan lindungi rumah itu dan keluarga yang ada dalam rumah itu. Sihir Dajjal tidak akan tembus. Bala tentara Dajjal yang menyatroni ke sana kemari untuk mencari mana-mana lagi orang yang ada, Allah akan gaibkan rumah itu dari pandangan mata mereka. Ini kalau kita lakukan, Pak. Dan Rasulullah katakan, haram kamu jumpa Dajjal. Dan Rasul bersabda, nanti akan ada seorang lelaki yang merasa imannya sangat kuat, tak mungkin iman saya akan berubah. Lalu laki-laki itu dengan sengaja keluar dari persembunyiannya untuk berjumpa dengan Dajjal. Hanya semata-mata dia melihat Dajjal. Dajjal melihat ke arahnya. Iman yang ada di dalam dada laki-laki itu langsung keluar dari dadanya. Dan dia langsung kafir kepada Allah. Murtad kepada Allah. Dia langsung sujud menyembah Dajjal. Kafirlah dia. Walaupun Dajjal sudah keluar dari kotanya, meninggalkan negerinya, laki-laki tersebut akan tetap kafir sampai dia mati. Tiga manusia akan sujud menuhankan Dajjal ketika Dajjal keluar. Dajjal ketika lepas hanya masa dikasih oleh Allah 1 tahun 2 bulan 2 minggu, dan dia berakhir nanti. Tidak ada yang mampu melawan Dajjal kecuali hanya satu saja, dan ini disimpan oleh Allah untuk dihadapkan dengan Dajjal di akhir zaman. Tanda besar kiamat yang ketiga, Allah turunkan Nabi Isa alaihi salam. Hanya Nabi Isa yang sanggup menyudahi Dajjal, yang lain enggak ada. Pernah suatu ketika di zaman Rasul itu ada seorang laki-laki yang fisiknya, wajahnya, kemampuannya mirip dengan Dajjal. Nama laki-laki ini adalah Ibnu Sayyad. Para ulama-ulama, para tengku-tengku kita tanyakan, pasti kenal dengan Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad ini tidak mau pernah mau duduk bersama Rasulullah, bahkan tidak mau berteman dengan sahabat-sahabat Nabi. Kerjaannya dari jauh mengintai-intai, memata-matai dari kejauhan. Tapi dia memiliki kemampuan yang tidak ada manusia biasa punya, kemampuan yang dimiliki oleh Ibnu Sayyad. Akhirnya para sahabat banyak yang yakin ini adalah Dajjal. Suatu ketika Umar bin Khattab dengan Rasulullah sedang berbincang-bincang di luar. Sementara tidak jauh kayak dari sini ke sana ada kebun-kebun kurma, ada batang-batang kurma. Rasul dan Umar menyadari bahwa Ibnu Sayyad di balik salah satu batang kurma sedang mengintai ke arah Rasulullah. Rasul dan Umar tahu bahwa ada Ibnu Sayyad di balik batang kurma. Umar langsung menghunus pedangnya. Apa kata Umar? Ya Rasulullah, i'zan li. Ya Rasulullah, kasih izin saya. Kata Rasul, ente mau ngapain ya Umar? Itu adalah Dajjal. Saya mau tangkap dan saya mau bunuh ia dengan pedang ini. Apa kata Rasulullah? Umar, jangan. Jangan Umar. Kalau dia memang asli Dajjal, bukan kamu orang yang sanggup melawannya. Dia bukan tandingan ente Umar. Dan kalau dia bukan Dajjal, buat apa ente bunuh orang sembarangan? Rasul tidak berkata, "Hei Umar, Umar ente mah terlalu semangat orangnya. Dajjal itu nanti di akhir zaman, Umar. Yang ngadapin Dajjal itu nanti saudaraku Isa alaihissalam." Nabi tidak berkata demikian, tapi Nabi berkata, "Hai Umar, jika itu memang asli Dajjal, kamu tidak akan sanggup melawan dia." Bapak Ibu, kita dengar sejarah Umar bin Khattab.
Umar bin Khattab ini jagoan jazirah Arab. Di medan tarung, kalau kedengaran oleh lawan bahwa lawannya adalah Umar bin Khattab, langsung kencing di celana itu orang. Karena Umar ini terkenal, Pak, tegap, besar, tinggi, cerdas, dan sangat gesit. Pukulan Umar mematikan. Dalam gulat tidak ada yang bisa mengalahkan Umar. Umar ini, kata para sahabat, kalau dia naik ke atas seekor kuda perang yang dewasa. Kuda perang dewasa, bukan kuda poni. Bukan kuda kecil, tapi kuda perang yang sudah dewasa. Umar naik. Kedua kaki Umar tidak diletakkan di atas stirrup. Dibiarkan bergelantung begini. Kudanya jalan, kedua ujung kaki Umar ini bisa membuat dua garis di jalan. Maknanya apa? Tinggi besar. Lah Umar yang begitu perkasanya, begitu besar dan tingginya, kata Rasul, kamu takkan sanggup melawan Dajjal. Ibnu Sayyad. Maka Dajjal nanti muncul di akhir zaman, wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, memang memiliki kemampuan, yang terbesar kemampuannya adalah menipu kita semua dengan kesaktian yang dimiliki, dan yang menyebabkan orang-orang murtad nanti adalah bila bertemu dengan dia. Beda kalau kita ditangkap. Kalau kita ditangkap, kata Rasul, supaya kamu tidak mempan oleh sihirnya Dajjal, kalau kamu ketangkap oleh Dajjal atau oleh bala tentara Dajjal, maka bacakan 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi di depan Dajjal. Bacakan di depannya. Ditangkap ini oleh bala tentara Dajjal, diseret menuju Dajjal, maka baca di depan Dajjal. Berarti ini harus hafal kita. Ya Bu, sudah hafal belum? Belum, hafalkan Bu, karena udah dekat. Saya akan buktikan kepada Bapak Ibu semua, Dajjal itu sudah dekat. Bahkan Ibu Bapak akan bergetar mendengarkan penjelasan berikut ini. Dajjal itu sudah dekat. Waktu keluarnya sudah seharusnya. Baca di depan Dajjal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, atau kata Rasulullah 10 ayat terakhir. Maka sihir Dajjal tidak akan menembus kita. Dan kita tidak akan bisa dipengaruhi oleh Dajjal. Tapi Dajjal akan mengakhiri kita, namun kita langsung syahid dan kita langsung masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dajjal ini kemampuannya, kata Rasulullah, langit yang lama biru, tidak ada awan, karena kata Rasulullah menjelang Dajjal keluar ada 3 tahun yang berat. 3 tahun kemarau yang sulit. Tahun pertama menjelang Dajjal keluar sepertiga. Ini ada 3 tahun. Tahun pertama, sepertiga air dari langit Allah tahan. Sepertiga tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, dan hewan ternak di muka bumi Allah biarkan mati. Sehingga pada tahun itu, orang-orang di bumi mulai merasakan kelangkaan pakan. Harga-harga bahan pokok menjadi melejit mahal, sulit didapatkan. Orang mulai bersaing ketat untuk mendapatkan barang-barang makanan pokok. Orang berharap mudah-mudahan tahun berikutnya keadaan lebih baik. Tahu-tahu pada tahun kedua, kata Rasulullah SAW, pada tahun kedua Allah tahan air dari langit 2/3, dan Allah biarkan tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, hewan ternak yang dapat dimakan di muka bumi Allah biarkan mati. 2 kali lipat lebih berat daripada sebelumnya. 2 kali lipat lebih berat daripada sebelumnya. Saat itu, kata Rasulullah, orang mulai brutal dan gelap mata. Pada saat itu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat pun akan menjadi penjahat. Tetangga akan tega mendatangi tetangga demi sepotong roti yang ada di tangan tetangga. Maka tetangga ini yang dulu sahabatnya menghunjamkan belati ke dalam tubuh tetangga yang punya roti itu demi memperebutkan sepotong roti. Di dalam hadis sahih Imam Bukhari, di kitab Al-Adabul Mufrad, Nabi berkata, tidak akan terjadi kiamat sampai tetangga tega membunuh tetangganya hanya demi sesuap makanan, hanya demi sepotong roti. Dan ini adalah tahun kedua menjelang Dajjal keluar. Orang-orang yang lemah-lemah iman akan menyudahi hidupnya. Orang-orang yang kuat-kuat akan membuat geng-geng merampok ke sana kemari. Ya Allah, mengerikan kehidupan menjelang Dajjal keluar. Tahun di mana Dajjal keluar pada tahun itu, kata Rasul, air sama sekali tidak turun dari langit. Tanam-tanaman, biji-bijian, tumbuh-tumbuhan yang ada di muka bumi Allah biarkan mati. Para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, mengerikan betul yang kau sampaikan ini.
Kalau itu ada di zaman kami nanti ya Rasul, apa makan minum kami saat itu? Jawaban Nabi adalah, makan minum kalian saat itu hanyalah zikir. Sama-sama kita berzikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ayo sama-sama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Lagi. Subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalian zikir dengan zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, lalu kalian berdoa, ya Allah, jadikan zikir ini mengenyangkan perut hamba. Rasul bersabda, Allah kenyangkan langsung perutnya, Allah kuatkan tulang punggungnya, sehingga seolah-olah dia seperti sudah menyantap makanan yang sangat mengenyangkan. Ketika kalian haus, kata Rasul, kalian berzikir lagi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya Allah, hilangkan dahaga hamba dengan zikir ini. Allah hilangkan dahaga kalian. Tapi zikir ini baru mempan kalau orang ini sebelumnya sudah bagus imannya, banyak amal solehnya. Ini kuncinya. Zikir ini baru bisa mengenyangkan perut, baru bisa menghilangkan dahaga, kalau orang yang berzikir itu imannya sudah bagus sebelum dajjal keluar, amal solehnya sudah banyak sebelum dajjal keluar, sehingga dajjal keluar dia berzikir, zikir itu bisa mengenyangkan perutnya. Jangan sekarang ya. Saya enggak usah kerja, kenapa? Zikir aja. Kan dengan zikir bisa kenyang. Nanti ketika dajjal keluar. Kalau sekarang kerja keras dulu. Kalau dicoba dengan zikir, insya Allah meninggal. Baik. Baik kaum muslimin. Itu dajjal keluar nanti pada tahun kelaparan. Lah dajjal membawa makanan, gunungan makanan. Siapa yang tidak tergoda? Khususnya ibu-ibu. Apalagi anak-anaknya merengek, mak lapar, mak lapar, mak. Sudahlah, ibu akan membuat alasan apa saja, yang penting bisa mendapatkan makanan dari tangan dajjal. Padahal kata Rasulullah, siapapun yang dengan sengaja keluar dari persembunyiannya berjumpa dengan dajjal, dia pasti akan kafir kepada Allah, dan dia akan kafir selama-lamanya. Kalau dia mati, dia masuk neraka jahannam, kekal dalam neraka jahannam selama-lamanya. Innalillah, lebih baguslah kita langsung meninggal daripada kita kafir di mana kita kekal dalam neraka jahannam. Nabi bersabda, dajjal ini mengatraksikan kemampuan-kemampuan di mana tidak ada teknologi atau manusia manapun mampu melakukannya, dan itulah kemampuan dajjal. Lah orang yang enggak ngaji, orang yang tidak mempunyai ilmu, iman juga tipis, amal soleh juga sangat sedikit. Apabila dia dengar dajjal muncul dengan kemampuan itu, dia saksikan, maka diyakinkan 100% orang ini pasti murtad, orang ini pasti akan kafir. Paginya beriman, siangnya dajjal muncul, ketemu dengan dajjal sore, dia akan kafir kepada Allah, dia akan beriman dengan dajjal. Innalillahi wa inna ilaihi. Kata Rasulullah, dajjal ini sekarang sedang berada, waktu Nabi hidup ya, dajjal itu sedang berada di tengah pulau laut Yaman. Seorang lelaki yang dirantai kakinya dengan rantai besi yang besar dan berat. Rantai itu menyambung ke tangannya, dirantai juga. Rantai itu juga membelenggu lehernya, tergeletak di tanah. Di sebuah kuil tua di tengah pulau laut Yaman. Hadis ini Sahih Muslim yang menceritakan Fatimah binti Qais. Hadis ini terkenal dengan sebutan hadis Al-Jassasah. Dajjal ada di tengah pulau laut Yaman saat itu. Sekarang dajjal di mana? Kata Rasul, dajjal sudah dipindah-pindahkan oleh Allah. Karena ini penjahat internasional yang paling berbahaya sepanjang umur dunia, Allah pindah-pindahkan. Pada masa Nabi, hadis ini muncul, dajjal waktu itu di tengah pulau laut Yaman. Sekarang di mana? Mau tahu jawabannya? Mau tahu dajjal mau di mana? Mau? Jangan-jangan bapak minta selfie dengan beliau. Ibu minta tanda tangan. Ini loh dajjal. Belum.
Dajjal itu akan muncul dengan tanda-tanda. Rasul bersabda di dalam hadis sahih Muslim tadi, tanda Dajjal keluar ada tiga. Bu, ibu, sesekali kita ke Israel yuk. Mau? Ngapain? Di Israel itu ada tanda Dajjal akan keluar. Nabi bersabda, tiga tanda Dajjal pasti keluar kalau ketiga tanda ini sudah terjadi bersamaan. Yang pertama, apabila air Danau Tiberias sudah susut dan hanya tersisa sedikit. Danau Tiberias ini letaknya di Palestina. Tempat yang paling indah di Palestina yang ada Danau Tiberiasnya. Danau ini airnya sejuk, enak diminum, tawar. Lalu Yahudi datang ke Palestina, merampok, merebut tanah Palestina. Yang paling pertama ditambilnya yang ada danaunya ini. Maka mereka dirikan negara Israel di sana. Maka sekarang Danau Tiberias letaknya di Israel, yaitu tanah Palestina yang mubarakah, yang dijajah oleh bangsa kera dan bangsa babi ini. Maaf, ini saya bahasakan demikian karena itu bahasa Al-Quran. Allah mengatakan bangsa Yahudi adalah bangsa kera dan bangsa babi. Mereka merampok, merampas tanah Palestina, dan Danau Tiberias adalah tempat terindah. Sekarang danau ini, maaf, ini tahun ketiga ya, tadi tahun ketiga sama sekali tidak ada lagi air turun dari langit. Oke, tentang Danau Tiberias. Danau Tiberias ini permukaannya, ini dasarnya, ini dasar danau. Oke, silahkan Bapak Ibu saksikan di YouTube atau buka saja Google. Sekarang juga saya izinkan. Kedalaman danau ini aslinya dari permukaan ke bawah hanya 45 meter saja. Syekh Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad dalam buku beliau Ensiklopedia Akhir Zaman menuliskan bahwa danau ini kedalamannya hanya 43 meter. Sumbernya berbeda, jadi kita anggap 45 saja. Baik. Danau ini sepanjang sejarahnya tidak pernah susut airnya, tidak pernah. Tapi sejak 2003 sampai 2013, berapa tahun? Hanya 10 tahun saja. Israel digoncangkan dengan sebuah fakta alam yang tidak bisa mereka tutup-tutupi. Apa yang terjadi? Hanya dalam 10 tahun saja, sumber air utama untuk kehidupan bangsa Yahudi di Israel, yaitu dari Danau Tiberias ini, sudah susut 16 meter. 16 meter hanya dalam 10 tahun. Kalau kedalamannya hanya 45, susutnya sudah 16, maknanya sudah lebih 30%, betul tidak? Sudah lebih 30%. Jadi begini, ini posisinya. Nah, sehingga akhir 2012 secara resmi televisi Israel mengumumkan kepanikan nasional. Silakan buka YouTube. Ada berita resmi dari televisi Israel mengumumkan bahwa air Danau Tiberias sebagai satu-satunya sumber penghidupan dan sumber kehidupan bangsa Yahudi di Israel sudah kritis keadaannya, airnya susut. Ini 2013. Akhir 2015, kondisi Danau Tiberias sekarang ini, akhir 2015 ya, sudah ditemukan sebuah pulau kecil di tengah-tengah Danau Tiberias. Maknanya dasar danau yang paling menonjol ini sudah kelihatan seperti pulau kecil muncul. Maknanya air danau ini terus susut. Nah, sekarang 1 tahun 6 bulan 2 minggu yang lalu dari sekarang, 1 tahun 6 bulan 2 minggu yang lalu dari sekarang, pemerintah Israel mengumumkan secara resmi bahwa air Danau Tiberias ini sudah melewati garis, sudah sampai di garis hitam. Maknanya danau ini sudah tidak bisa lagi diharapkan sebagai penopang kehidupan utama bangsa Yahudi di Israel. Air yang diharapkan adalah air laut yang disuling. Ini pengumuman resmi dari Israel sekarang, Pak. Mungkin sampai di media sosial, di HP kita masing-masing, bagaimana tim Ustadz Rahmat
dengan mahasiswa Al-Azhar, mahasiswa Yordania, mahasiswa Palestina. Mereka berkunjung ke tepi danau ini. Mereka langsung shouting. Apa kata Ustaz Rahmat dan kawan-kawan, saudara-saudaraku umat Islam di seluruh dunia? Saksikan baik-baik. Kami sekarang ada di pinggir Danau Tiberias di Israel. Lihat, ini tepi danau. Dulunya ada di sana tepi danau, jarak 700 sampai 1 km. Sekarang danau itu, kata beliau, sudah sebegini kondisinya. Hamba-hamba Allah yang saya cintai, Danau Tiberias hari ini sudah digantikan oleh air laut yang disuling, dan danau ini sudah tidak bisa dan terus menyusut. Rasul bersabda, tanda Dajjal keluar kalau danau itu sudah menyisakan sedikit air. Dan air yang tersisa sedikit inilah yang nanti akan diminum oleh gelombang pertama dari Ya'juj dan Ma'juj yang keluar. Oke? Ini yang pertama. Maka ingat enggak kita ada kebakaran besar di Israel kemarin? Tahun 2016 akhir ya. Kebakaran besar. Masih ingat enggak, Pak? Sanggup enggak Israel memadamkan api yang terbakar, yang membakar hutan mereka? Tidak sanggup, minta-minta tolong, menjerit kepada negara-negara sekitarnya. Kenapa? Air Danau Tiberias, boro-boro untuk memadamkan api mereka yang membakar hutannya. Boro-boro untuk memadamkan api, untuk minum dan makan saja kurang. Ini adalah fakta. Dan ini tidak bisa untuk dimanipulasi, bukan berita hoax, bukan rekayasa. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Nabi, tanda Dajjal keluar. Tadi ada berapa tandanya? Ada tiga. Yang kedua, apabila kurma di kebun kurma Baisan sudah tidak lagi berbuah. Baisan, sebuah kawasan yang banyak pohon kurmanya di tepi Yordania berbatasan dengan Palestina. Berbatasan dengan Palestina. Kurma Baisan terkenal termasuk kurma yang paling cantik, Pak. Paling sedap dan paling mahal harganya. Dan kurma Baisan ini tidak pernah susut buahnya. Tapi perlu diketahui, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, 4 tahun yang lalu, kebun kurma di Baisan sampai hari ini sudah tidak berbuah satu batang pun. Sampai sekarang. Sudah 4 tahun ini. Ustaz, saya enggak percaya kalau belum melihat langsung. Berangkatlah ke sana. Siapkan paspornya, beli tiket pulang pergi. Ustaz, enggak ada uang, saya ongkosin. Tapi buat perjanjian dari awal dengan saya. Saya ongkosin berangkat, cukup 3 orang yang saya ongkosin. Tiket pulang pergi, penginapan, kemudian uang saku 1 orang saya kasih $1,000. Tapi ingat, hanya 3 orang saya sanggup ya. Berangkatlah. Yang enggak percaya nih, kemudian langsung lihat ke sana. Perjanjiannya adalah jika yang saya sampaikan ini ternyata hoax, ternyata tidak benar, pulang ke Indonesia saya akan sampaikan permohonan maaf resmi melalui Uzma Media TV channel saya. Saya akan sampaikan ke seluruh kaum muslimin se-Indonesia dan orang-orang Islam Indonesia yang ada di luar negeri. Saya minta maaf, saya telah menyebarkan berita hoax. Tapi apabila yang saya sampaikan ini benar, maka yang bersangkutan yang saya berangkatkan, pulangkan uang saya semua. Berani, ini tantangan. Saya buka tantangan ini bagi yang mau. Termasuk yang saya sampaikan tadi di Makodim. Saya sampaikan bahwa sungai Eufrat di Irak sudah kering airnya. Dan Nabi berkata tidak akan terjadi kiamat sampai kering dulu sungai Eufrat di Irak. Sekarang sudah kering, Pak. Sejak 4 tahun yang silam sampai sekarang kering total. Ada yang tidak percaya, berangkat ke sana sekalian. Mudah-mudahan tidak kena bom oleh ISIS. Berangkat ke sana, lihat. Semua sudah terjadi. Oke, kita kembali kepada kebun kurma di Baisan. Kebun kurma di Baisan sudah tidak berbuah satu batang pohon pun sampai sekarang. Yang ketiga, tanda Dajjal akan keluar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga adalah ketika mata air zughar sudah tidak mengeluarkan airnya satu tetes pun. Ini sumber hadisnya sahih Imam Muslim dari Fatimah binti Qais. Cerita antara Rasulullah dengan Tamim Ad-Dari. Hadis ini disebut dengan hadis Al-Jassasah. Dan fakta dalam hadis itu kita dapati kenyataannya hari ini.
Mata air Zughar tidak jauh letaknya dari Danau Tiberias. Juga hampir sama. 4 tahun yang silam sampai sekarang, mata air Zughar sudah tidak berair lagi satu tetes pun sampai sekarang. Maka para ulama-ulama Timur Tengah yang mengamati fenomena ini menangis dan berkata, "Hadza zamanu khurujid dajjal." Inilah zaman dajjal akan keluar, zaman kita. Zaman kita. Ustaz, bisa jadi 20-30 tahun yang akan datang enggak, Ustaz? Meninggal dulu kita semua baru dajjal keluar-keluarlah. Gitu ya, Bu ya. Maunya begitu ya? Iya, kan benar kan? Maunya begitu, amin. Tapi minta maaf, jangan kaget. Kalau Nabi berkata, nanti akan ada seorang lelaki muda yang imannya tidak bisa dijebol oleh Dajjal dan tidak takut sedikit pun kepada Dajjal, lelaki muda ini, lelaki remaja yang sudah menuju ke dewasa ini, tidak takut sedikit pun dan tidak bisa ditembus oleh Dajjal, saking kuatnya imannya. Lalu Dajjal berkatanya, "Sujud," kata laki-laki muda ini, "Tidak. Saya tidak akan sujud pada ente. Saya hanya akan sujud kepada yang menciptakan ente, menciptakan ane, Allah Rabbul Alamin, ente Dajjal." Dajjal murka kepadanya. Kata Rasulullah, dijambaknya rambut anak muda ini, remaja yang menuju dewasa ini, dijambaknya. Kemudian tangan kanan Dajjal menggenggam gergaji. Lalu digergajinya batok kepala anak muda yang kuat iman ini, digergaji hidup-hidup, dibelah kepalanya, darah mengalir kemana-mana, dibelah sampai ke leher dadanya, dibelah badannya, terbelah dua. Lalu remaja ini meninggal dunia tergeletak di depan Dajjal, badannya terbelah, isi kepalanya keluar, isi dadanya keluar, isi perutnya semburat keluar, darah mengalir mengendang di lantai. Lalu kata Rasulullah, Dajjal mengelilingi satu kali keliling sambil mulutnya komat kamit membaca mantra-mantra. Mulutnya komat kamit membaca mantra-mantra. Setelah mengelilingi satu kali keliling, Dajjal berkata, "Kum, bangkit kamu." Rasul bersabda, kali itu bukan sihir, tapi betul izin Allah. Manusia atau remaja yang menuju dewasa ini betul-betul bertaut tubuhnya dengan izin Allah, dan ini bukan sihir. Kalau yang lain-lain adalah sihir, kalau ini asli. Betul-betul bertaut kembali. Orang menyaksikan dengan ramai bagaimana tubuh ini bertaut kembali sampai utuh ke kepala. Lalu anak muda ini bangkit sehat bugar, darah masih membasahi badan, kemudian lantai masih bergelimang dengan darah, tapi anak muda atau remaja menuju dewasa ini sudah berdiri tegap dan sehat di depan Dajjal. Dajjal tepuk dada. Para pengikutnya semakin yakin ini asli Tuhan. Lalu apa kata Dajjal kepada remaja yang menuju dewasa ini? "Kamu sudah buktikan, kamu sudah lihat saya membuktikan ketuhanan saya kepada kamu. Tadi kamu saya bunuh, saya belah dua ke badan kamu, lalu kamu saya hidupkan kembali, kamu sudah saya utuhkan, dan itu hanya Tuhan yang bisa buat. Ayo sujud pada saya, kesempatanmu hanya terakhir ini." Apa kata anak muda ini? Apa kata remaja menuju dewasa ini? "Sorry Jal, justru yang ente lakukan barusan kepada ane makin memantapkan keyakinan ane, ente asli Dajjal 100%. Hai kalian semua yang nyembah Dajjal, ketahuilah inilah pendusta besar, inilah Dajjal." Tapi mereka tidak mau dengar. Dajjal geram. Apa kata anak muda ini? "Eh Jal, sudah ada bocoran ke aneh dan kepada kami umat Islam bahwa ente akan membunuh seorang lelaki yang tidak mau tunduk kepada ente dan tidak bisa ente tundukkan. Tapi setelah ente membunuhnya, ente hidupkan dia kembali. Kata Rasulullah, ente tak akan mampu membunuh dia kali kedua. Hei Jal, kamu tak akan mampu membunuh saya kali kedua. Coba aja." Betul Pak. Dajjal loncat ingin membunuhnya. Allah sudah cabut kemampuan Dajjal membunuh sejak hari itu. Lalu Dajjal perintahkan bala tentaranya, "Cincang ini anak muda." Maka bala tentaranya menyerbu, dicincang. Rasul bersabda, itulah syahid teragung di akhir zaman. Itulah laki-laki syahid teragung di akhir zaman. Meninggal dunia di tangan algojo-algojonya Dajjal. Nah sekarang, wahai bapak ibu yang saya muliakan, tolong buka YouTube, tulis 2014 di Palestina. Seluruh televisi channel Arab
telah gempar, goncang memberitakan seluruh televisi channel Arab, ya. Channel televisi Arab telah memberitakan serentak 2004 bahwa telah lahir seorang bayi laki-laki di Palestina dari keluarga yang beriman, keluarga yang soleh. Bayi ini baru lahir dapat berbicara dalam bahasa Arab fusha atau bahasa Arab yang fasih. Dia hanya bicara satu kali saja. Setelah itu dia normal seperti bayi-bayi pada umumnya. Silakan buka di YouTube, Pak. Channel televisi Arab mana yang mau Bapak buka, silakan. Kalau saya langsung nontonnya live di Qatar TV. Apa persaksian para tokoh yang menyaksikan kejadian ini? Bayi ini lahir langsung mengucapkan kalimat berikut ini lebih kurang. Saya yakin tengku-tengku kita bisa membantu menerjemahkan. Apa kata bayi laki-laki ini? Ana rajulun. Saya kutuluni dajjal. Wala yaktulu ba'di ahadan abada. Saya ulangi. Ana rajulun sayaqtuluni dajjal wa la yaqtulu ba'di ahadan abada. Oke. Sebelum kita terjemahkan, saya bertanya kepada Bapak, Ibu semua. Usia remaja matang dalam hitungan ilmu sosial berapa? Atau usia remaja lah. Dalam hitungan ilmu sosial berapa, Bunda? Belasan kan? Hitungnya dari 12, Pak, dalam hitung ilmu sosial. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ah, ini usia remaja matang. 17, 18. Ada 7 tahun usia remaja. Start dari 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Oke? Sekarang, bayi yang lahir di Palestina itu tahun berapa tadi? 2004. Apa yang dikatakan oleh bayi ini? Yang dikatakannya adalah sama-sama terjemahkan. Ana, apa artinya? Oh, rajulun. Enggak bisa nih. Saya kutuluni dajjal. Nanti dajjal akan membunuh saya. Tulu ba'di ahadan abada. Setelah itu Dajjal tidak akan mampu membunuh siapapun saja manusia selama-lamanya. Bayi ini 2004 telah dinyatakan dan diumumkan hadir terlahir di Palestina. Sejak saat itu si bayi kembali normal menjadi bayi-bayi pada umumnya, dan keluarganya, kabilahnya atau sukunya langsung menyembunyikan dan melindungi anak ini dari jangkauan siapapun saja. Jika berita ini bukan hoax, jika berita ini benar, toh TV-TV Arab memberitakan serentak. Jika berita ini adalah benar, 2004, sekarang 2018, sudah berapa? Sudah 14 tahun. Sudah 14 tahun. Maknanya sudah usia remaja, tinggal menunggu usia 15, 16, 17, 18. Maknanya mesti dalam beberapa tahun ke depan Dajjal sudah hadir ke muka bumi ini buat menyaksikan rontoknya 2/3 iman umat manusia di tangannya. Dan ini adalah zaman kita. Ustaz, semoga berita ini hoax. Amin, 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 amin. Saya juga berharap demikian. Kan sekarang banyak berita bisa direkayasa. Apalagi televisi, Ustaz, banyak yang bisa dipercaya. Oke, saya setuju, saya sepakat. Tapi apa seluruh televisi Arab memberitakannya seluruhnya hoax? Tapi baiklah, kita anggap ini adalah hoax. Namun, siapa yang bisa merekayasa tiga tanda alam yang sudah terjadi tiga-tiganya bersamaan? Tidak lagi berair mata air zuhar, sudah tidak lagi berbuah kebun kurma di Baisan, dan sudah susut betul-betul dalam keadaan krisis air Danau Tiberias, dan ini bersamaan terjadinya. Maka para ulama-ulama kita di Timur Tengah berkata, hadza zamanu khuruj dajjal. Inilah dia zaman Dajjal itu akan keluar. Zaman kita, Pak. Dan ciri-ciri Dajjal akan keluar yang lain, kata Rasulullah, pada zaman itu rata-rata muka bumi ini sudah dibalik semua. Sudah terbalik semua. Orang-orang baik akan dituduh sebagai penjahat. Orang-orang jahat akan dianggap sebagai pahlawan, lalu diminta diangkat menjadi penguasa pemimpin.
Pada masa itu kata Rasulullah, penyebaran berita-berita bohong kemana-mana. Pada masa itu riba melilit dunia, ekonomi dunia. Pada masa itu kata Rasulullah, Israel ada pada puncak kejahatannya. Menjelang Dajjal keluar, umatku di seluruh dunia akan terbelah menjadi dua belahan terlebih dahulu. Fustatu iman la nifaq bih. Umatku yang pertama terbelah menjadi kelompok mukmin yang tidak ada kemunafikan sedikit pun pada kelompok itu. Kuat salat lima waktunya, dijaga berjamaah di masjid. Wanita-wanitanya menutup aurat dengan baik, menghentikan riba, tidak mau menyogok atau disogok, tidak mau menyerang Islam, menyerang para ulama. Mereka bersama-sama di dalam membela kehormatan Islam dengan apapun yang dia miliki, dan mereka tidak takut dengan cacian orang yang mencaci. Mukmin haqqan, ini mukmin yang sebenarnya. Sementara kelompok yang lain kata Rasulullah, fustatu nifaq la imana fi, kelompok munafik yang tidak lagi tersisa ada iman pada mereka. Enggak ada orang beriman di tengah mereka. Ciri khasnya benci salat lima waktu, apalagi berjamaah di masjid. Ciri khasnya pelit untuk agama. Ciri khasnya sering mengejek syariat Islam. Ciri khasnya menganggap Islam adalah musuh bersama, padahal dia muslim, Pak. Ini orang munafik. Ciri khasnya kalau dia bohong, kalau dia berjanji banyak bohongnya. Kalau dia bersumpah, sumpahnya palsu. Nabi menceritakan ciri-ciri khas orang munafik. Menjelang Dajjal keluar, umatku terbelah dua. Fustatu iman, fustatu nifaq. Dan Rasul bersabda, fa idza kana dzak, kalau kondisi itu sudah terwujud, umatku sudah terbelah dua, berarti di seluruh dunia loh, Pak ya. Fa idza kana dzak, kalau itu sudah terwujud, fantadhir Dajjal min yaumi, tunggulah Dajjal, saat itu akan keluar, amin ghadih, atau esoknya. Wahai hamba-hamba Allah, saya di masjid